Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Ahmad ZH ya. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah gabung di Shopee Digital Product Lite ya. Jadi ini mau saya kasih apa ya? Saya mau kasih bonus lah. Ya, semoga nanti bisa jadi wasilah atau wasilah rezeki teman-teman ya. Untuk bagaimana caranya perjualan produk digital di YouTube Short. Jadi saya main YouTube itu mungkin sudah lama, cuma kalau untuk perjualan di produk digital ini baru 2017 ya. Cuma dulu saya 2000 berapa gitu masih belum fokus. Ya ada bisnis sampingan, cuma sekarang sudah fokus di produk digital seperti ini ya. Apa saja sih Mas yang bisa dijual itu apa saja gitu ya? Kalau saya fokus di sini ya, yang ada di wallpaper Facebook saya ini semuanya ready 100% ya. Jika nanti ada akun yang habis, berarti saya ngambil di supplier tangan pertama, udah gitu aja kalau saya. Kadang saya juga kan ternak sendiri kan itu kan. Oke. Langsung saja, semoga ini buat ini ya, buat praktek. Kalau bisa ya, kalau teman-teman masih kerja ya, coba nanti sehari sekali aja, jangan sampai putus lah. Yang minimal itu sebulan jangan sampai putus lah. Upload video itu minimal satu bulan jangan sampai putus. Kalau saya sudah putus upload video itu gara-gara kemarin itu nggak ada ini ya, nggak ada. Ya mungkin alhamdulillah sudah ada banyak pelanggan gitu aja. Oke, langsung saja ya. Kita bedah channel saya ya. Kita bedah ini ya. Ini sudah monet ya. Aku channel saya ini sudah monet. Terus tahun 2018 ya. Ini cuma 31 ribuan lah. Cuma ini saya nggak fokus di AdSense-nya ya. Mungkin emang saya fokus di jualannya. Yang pertama ini saya akan mengupas tuntas bagaimana studi kasus saya beromset sekian ya untuk berjualan produk digital via YouTube Short ya. Jadi ini kisaran berapa ya? Kisaran 5 sampai 6 bulan lah. 5 sampai 6 bulan segini. Untuk channel teman-teman boleh pakai channel lama, boleh pakai channel baru, tapi saya sarankan untuk semuanya menggunakan channel baru ya. Untuk cara bikin channelnya saya tidak mendemokan karena di YouTube sangat banyak, tapi nanti saya rekomendasikan setting-settingnya ya. Settingnya di channel orang ya, saya nggak nyeting apalah, yang penting itu nggak sampai nyeting-nyeting itu. Yang penting selesai. Teman-teman otomatis sudah punya channel, tapi pakai channel baru lebih baik ya. Oh Mas, jualannya apa aja Mas? Nah, jualannya di sini niche boleh bebas ya. Yang penting teman-teman berjualan produk digital atau jasa. Boleh ambil di mana saja, boleh di grup saya, boleh teman-teman punya produk sendiri atau apalah itu. Ini semua saya buat di Canva ya. Saya buat di Canva dulu, saya itu cuma iseng-iseng di sini. Ini live video ini. Kurang tahu tahun berapa ini. Usaha tanpa modal. Ini kan 130 ini 36. Cuma gini ya. Ini itu kadang-kadang kan enggak langsung meledak gitu. Views-nya itu enggak langsung meledak gitu ya. Berarti teman-teman ya apa ya? Ya enggak habis upload Mas kok nggak ada viewsnya, sabar, berarti video teman-teman belum direkomendasikan sama YouTube. Nah, itu ya, niche-nya boleh bebas. Di sini saya jualan affiliate. Affiliate di sini untuk menaikkan traffic affiliate. Kalau trafficnya ini nggak langsung ya, jadi teman-teman nanti kalau seumpama sebulan baru ada viewsnya gitu ya, baru ada viewsnya ya, otomatis sebulan itu teman-teman mendapatkan komisi affiliate produk digital itu. Ya kan? Jadi enaknya di situ. Kalau saya ini
Masih coba-coba, videonya jelek ini. Kita cek aja kalau Mas Oke teman-teman, langsung aja kembali lagi di part ketiga ya. Apa sih itu live video? Live video ini adalah sebuah terobosan baru dalam pembuatan video dan grafis. Live ya, video itu menabrak ya. Batas-batas PowerPoint yang memungkinkan penggunanya untuk membuat video sinematik, video animasi, video promosi, video untuk media sosial, dan masih banyak lagi dengan cepat dan sangat mudah. Seperti itu ya. Berarti mereview sales page-nya vendor ya, mereview websitenya vendor gitu kan ya. Ini juga 1, 2, 3, 4 ini mereview. Mas ada penjualan, ada, cuma berapa aja. Terus habis itu saya aplikasikan di YouTube Short ya. Kita cek di sini yang lagi viral ini ya. Ya, saya alhamdulillah di sini ya. Di sini dari satu video ini bisa beromset 50-an. Mas, kenapa lagunya itu? Mas, kenapa lagunya itu? Karena ini saya gabung dengan channel yang sudah monet, jadi harus menggunakan lagu yang sudah non copyright. Kalau lagunya yang copyright, nanti kan teman-teman cuma buat short aja untuk menaikkan traffic saja, gak banyak kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Lagunya nggak copyright ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang non copyright, nanti kan bisa apa ya? Bisa untuk monetize shorts-nya juga, menaikkan traffic-nya juga. Nah, cuma gini ya videonya ya. Cuma berapa detik ini? Oke. Dah, itu di sini. Itu ya 1400 ya itu ya. Nah, 1400 yang komen 36. Mas, masih ada. Nah, jadi ini teman-teman, ini belum saya balas ya, masih. Ini saking banyaknya orang yang sudah lihat, ya kan? Masih ada, Mas, masih. Silakan WA, silakan WA, silakan WA. Jadi emang saya tujuannya itu untuk direct ya. Direct langsung, jika teman-teman nanti seumpama itu mau apa namanya Redbird ya, Redbirdnya pakai akun Shopee yang saya kasih ya kan, bisa diambil alih nggak bang? Alhamdulillah kami aman untuk area Pari, Kediri, Jombang bisa COD kan, ke residen Kediri ini 4 hari yang lalu, ini siapa nggak tahu, ini mungkin member juga ya, ke residen Kediri ya kan. Nah ini akun Shopee juga ada. Masih, berarti diarahkan ke WA semuanya. Terus habis itu silakan untuk di save namanya. Ketika ada updatean akun yang sudah ada, maka akan saya update biar nanti teman-teman mendapatkan notifikasinya. Seperti itu, ya kan? Simpel, ini viral ini, viral ini. 1000 ini menurut saya sudah sangat viral karena apalagi lebih dari itu, gitu kan ya. Videonya cuma gitu aja, ini ya, sama ini ya, Telegram ini juga banyak ini. Channel Telegram saya berjualan, channel Telegram dulu lagi viral. Nah, ini satu channel Telegram itu kalau 100.000 follower ya, 100.000 pengikut di Telegram itu harganya 6 juta sampai 7 juta. Ya, dikalikan aja lah. Berapa? 7 juta kali, kalau sebulan laku 5 aja udah 35 ya. Oke, kita cek komen-komennya dulu. Jual channel Telegram 5 hari ini, 5 hari yang lalu ya, masih terus ini. Nah, ini Telegram masih bisa beli channel kak. Channel Telegram ini bagus ini, maksudnya jangka panjang, jangka panjang. Terus kita bedah sekarang apa ya, hashtag ya, hashtag ya, hashtagnya cuma 3 aja, 4 ya, 4 lah, nggak apa-apa lah, 4 ya, 4 nggak apa-apa. Kita contoh yang viral-viral aja ya. Jual akun Telegram, jual channel Telegram, di sini hashtagnya Telegram, di sini Telegram members, T
tips jualan online, atau yang penting saya biasanya tak kasih itu terakhirnya shorts ya, terakhirnya shorts. Oke. Terus kita cek diarahkan ke WA sudah, hashtagnya sudah, lagunya bebas, lagunya bebas, terserah teman-teman. Cicat kalau belum trust atau belum percaya bisa arahkan ke Shopee atau Rekper terkenal. Kalau Rekper biasanya saya pakai Pak Tri atau dan lain-lain yang teman-teman bisa tahu. Mas, kalau kehabisan testimoni bagaimana ya, kehabisan posting bahannya kan sudah banyak ya, ya kita cari yang di sini. Contoh ini saya memasarkan affiliate, produk affiliate atau kontes affiliate, kelas TikTok affiliate ini. TikTok affiliate. Coba kita yang kita cek yang komen. Nah, lumayan mantap. Oh, ini teman saya ini. Oke. Kita cek dulu yang lain ya. Ini jual akun TikTok lumayan nih. Views-nya juga lumayan ya. Terus ini ya. Oh, ini. Oke, dijual akun TikTok. Terserah sekreasi teman-teman gimana. 100k ke atas ada yang murah kak, mantap. Terus ini orang lain ya, ada fitur stream kayaknya, ada kak. WA ya, WA masih ada bang, ini belum saya jawab saking ramenya ya. Ketika teman-teman sudah mengasih yang namanya nomor WA ya, teman-teman sudah mengasih, contoh di sini teman-teman sudah mengasih nomor WA. Mas, mana ya ini ya, ini berarti teman-teman yang komen tuh kadang-kadang nggak usah komen tapi dia ngelihat nomor WA teman-teman atau di video tak kasih nomor WA. Berikut contoh, atau pada tanggal 8 bulan 7 2024 apa namanya testimoni, atau yang kemarin ya berarti tanggal 7/7/2024 ya. Oke, ya saya kasih contohnya dulu. Ya, ya itu contohnya ya teman-teman ya. Contohnya sangat banyak. Oke, kita lanjut ke sini ya. Kita main di short aja ya, main di short. Ini juga main produk affiliate. Terus secepat mungkin teman-teman komen. Ketika teman-teman cepat komen, maka akan direkomendasikan oleh yang namanya pihak YouTube-nya. Nah, itu sangat bagus untuk teman-teman yang menaikkan reputasi. Mas, subscribernya gimana? Gini ya, minimal upload itu satu video minimal 30 hari, jangan sampai 30 hari jangan sampai nggak posting. Nanti dijadwalkan ya. Kalau saya dulu 5 video. Lebih baik 5 video ya. 5 video. 5 video itu meliputi apa aja, Mas? Boleh produk, boleh testimoni, boleh website affiliate atau jasa. Ya, kita cek di sini jasa lah ya. Kita di sini coba kita cek itu undangan digital pernikahan ya. Kita cek di sini di short ya, di sini ya. Dia mereka ini main short kan. 100.000 ya. 100.000 pernikahan, 100.000 views.
kita cek di sini di berapa? Hanya 187 subscriber. Mohon maaf, apa ini channel By Api, saya izin untuk mereview ya atau membedah dikit. Baru 2015 viewsnya meledak nih ya. Gambarin seperti ini, jasa-jasa seperti ini. Kalau sudah tembus kayak kemarin itu, wah udah siap-siap orderan. Tapi teman-teman, otomatis kan harus ini, harus punya akun Shopee ya kan. Saya naikkan traffic dari sini ya teman-teman ya. Terus undangan digital khusus ya, khusus ini aja berapa? 3.900 ya, sekali 10%-nya aja lah. Dari 3.000 ini yang order 100 lah. Kalau teman-teman jualnya itu berapa? 50.000 lah. 50.000 dikali 100. 5 juta. 50 kali 100 diarahkan ke Shopee. Bisa. Sekarang jual beli apa? Jual beli follower. Beli followers ya, kita cek dulu jual beli followersnya. Kita cek, oke, kita nyari yang short teman-teman. Nah di sini juga bisa ya. Nah, kita cek di sini. Ah ini ya, berapa? Lumayan ini. Ah ini. Oke, permanen ta. Ini harus dijawab ini, harus dijawab. Harus dijawab cepat. Nah, biar nanti video kita terrekomendasikan. Jual beli akun, jual akun TikTok contoh ya. Jadi nanti kita membuat database itu database di WA ya. Teman-teman mendapatkan apa ya, database di WA bagus ya, interaksinya juga gampang, dari nanti buat story ada yang lihat ada yang beli gitu kan ya. Ini Mas Erwin, Mas izin ya, Mas Erwin ini memasarkan kelas kan ya. Jual akun TikTok 34.000. Ah ini kan ya, ini naikkan traffic kayak gini lah Mas. Kalau gini, kalau nggak ada screenshot seperti ini bagaimana Mas? Kalau nggak ada screenshotan akun ya, jadi teman-teman nanti di grup itu, grup jual beli akun TikTok itu ada atau izin mengambil gambarnya, habis itu dibuat promosi, udah buat promosi aja. Terus akunnya kalau udah sold out bagaimana Mas? Akunnya jika sold out ya, kita cari akun dengan follower yang sama dengan apa yang kita upload tadi, nanti mereka akan tanya gitu kan, gampang. TikTok, nah ini gimana teman-teman mendapatkan apa ya, views atau traffic 500 ini kan, traffic sampai 1000 kayak gini kan, gitu ya, ya harus paham banget gitu loh. Terus ini apa, kemarin kita jualan apa? Jual undangan TikTok follower sudah ya. Jual beli apa? Jual akun Facebook. Facebook. Jual akun Facebook. Kita lihat ini muncul ini. Muncul punya saya nih, nomor satu ini. Jual akun Facebook, nggak usah disingkat bos, nggak usah disingkat bos. Nah, jual akun Facebook berbagai jenis itu ya. Kalau ini botnya auto posting ya, WMP juga ada. Jual akun Facebook Fresh ada ya. Terus kita cek di sini jasa monetisasi YouTube 1000 bentar ya. Nah, di sini ya. Di sini ada juga men reel ya.
Gaji bukan jasa ini ya, jasa 21.000. Saya biasanya 20. Jasa monet itu 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang itu biasanya saya 1 juta. Dikali 20, 50 lah ya. Nggak usah banyak-banyak. Sebulan lah, 3 lah. 5 juta. Itu jasa. Makanya di sini saya ada jasa monetisasi, jasa pembuatan video anak. Nah, kita cek di sini jasa apa lagi ya? Jual akun apa ini? Akun Shopee udah. Jual akun Shopee. Oke, kita cek. Jual akun Shopee. Start saya akun Shopee gitu aja ya. Jual akun Shopee, kita cek. Nomor 1 bos, ini bos kita, bos. Nomor 1 ini. Di sini Star Seller, Star Plus, jasa upload di sini semuanya. Semuanya teman-teman upload lah di shorts aja. Saya enggak menyarankan video panjang review apalah, itu terserah teman-teman ya. Enggak apa-apa, teman-teman mau seperti itu ya enggak apa-apa. Terserah teman-teman, enggak apa-apa. Tapi kalau saya short semuanya, karena nanti short itu ketika video sudah terekomendasikan, otomatis mereka akan menyambung ke YouTube. Subscribernya naik, gunakan video yang lagunya yang no copyright biar dijadikan monetisasi short. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa nanti ditanyakan lagi, Mas gimana edit videonya? Edit videonya gampang ya, kayak gini. Apa perlu didemokan? Nanti saya demokan lah, nggak masalah ya. Terus sudah beres 5 video, hashtagnya 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Jual akun Shopee termasuk ongkos, jual akun Shopee bisa untuk jualan produk digital gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengarahkan dua opsi, termasuk ongkos kirim sama saya menanggung ongkos kirim atau samoknya itu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya video 20 menit ini, membuka wawasan teman-teman, membuka wawasan kita bagaimana mendapatkan traffic dari YouTube Shorts. Nah, udah, kalau masih sibuk sehari satu. Ini investasi jangka panjang ya. Ini investasi jangka panjang. Nanti sebulan viral, dua bulan viral, kita na'udzubillah belum ada rezeki gitu ya. Nanti ada rezeki dari traffic itu tadi. Ya, bisa di search di sini akun-akun yang teman-teman miliki. Semoga bermanfaat ya. Untuk video dikasih ya, edit lah. Ya nanti didemokan nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.